Kerja keras tim Macan Kemayoran selama jeda kompetisi berbuah hasil positif. Persija Jakarta menaklukkan tuan rumah PSIS Semarang dengan skor 0-2 di Stadion Mosubroto, Magelang. Gol pertama tim Macan Kemayoran dipersembahkan oleh Maci Gayos tepat setelah PSIS Semarang mendapatkan kartu merah. Gayos berhasil mengeksekusi tendangan bebas yang indah meluncur ke gawang PSIS. Setelah gol Gayos, Persija makin meningkatkan serangan. Beberapa pergantian dilakukan untuk beradaptasi dengan situasi di lapangan. Gol kedua akhirnya tercipta pada menit ke-88. Adalah Raihan Hanan menjadi aktor dari gol tersebut. Gol perdananya di Liga 1 itu dikreasi dengan sepakan keras dari dalam kotak penalti. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengomentari jalannya pertandingan. Ia senang dengan kerja keras para pemainnya. Pertandingan yang tidak mudah karena mereka bermain terorganisir. Pertahanan mereka kompak. Tapi kami punya keuntungan unggul jumlah satu pemain sejak menit ke-20. Setelah itu, kami mencetak gol lewat Gayos. Kami punya keuntungan dan kami bisa bermain dengan keuntungan tersebut. Kami mengontrol pertandingan dan mencoba membuat gol lagi di babak kedua, ujar Carlos Pena usai laga. Di babak kedua, kami terus mencoba untuk mencari gol tambahan. Banyak peluang untuk mencetak gol dan akhirnya gol kedua tercipta. Pemain pantas mendapatkan hasil ini dan kami senang, ucapnya mengakhiri.